Catatan lu bang. Tuh. Ben. Aduh, lumayan giginya sahabat tuh. Kerasa banget. Wah, momen, bang, rekam. Keluar pucuknya gede banget. Ya, tuh kasihan banget, bang, deketin. Bisa sahabat ya. Wih, langka banget, bang, rekam, bang. Nah, nih guys, nih ada yang dapat musang anaknya nih guys nih. Nah, oke. Nah, ini yang dapatnya nih. Maul nih. Lu dapat dari mana, Ul? Dapat dari pagar rumah orang di pinggir jalan. Yang pagar mana? Yang dekat warung. Oh, warung si Abang itu? Iya. Lu beranian lo? Iya. Replek. Iya. Ini kan galak ini. Oh. Ekornya lu ambil? Iya, diambil. Nih, guys, kecil banget nih ya. Tuh dengan ukuran tangan saya segini dia tuh. Ya, ini galak banget. Emang di sini kayaknya udah mulai musim lagi nih ya. Saya pakai ini nih sendang. Kayaknya udah musim lagi musang pandan berkembang biak ya. Tuh. Ini udah berapa lama, Ul? Ada sejam. Sejam. Iya. Wah, berarti indukannya udah kemana tahu ya, udah kabur ya. Ini kecil banget nih. Oh, makanin. Bilang giginya tuh sahabatnya. Ini lu mau lu rawat lu? Iya, mau dirawat. Emang lu tahu nih makannya apa nih? Buah-buahan. Buah-buahan, iya benar. Dia pisang kalau nggak paya. Ini masih kecil banget tuh, ya. Ini kayaknya masih nyusu, belum buah. Kelihatannya sih. Tuh, ya, masih kecil banget tuh. Set galak banget nih. Nah, oke sahabat ya. Ini kayaknya lagi musim musang pandan berkembang biak beranak. Jadi dia dapatnya udah sekitar satu jam ya. Mungkin induknya udah kemana tahu. Nah, kita lanjutkan berpetualang ya. Kita cari tahu hewan apa aja yang keluar di malam hari ini, sahabat ya. Oke, kita lanjut berpetualang di malam hari. Oke, Ul, ya, di rumah ada kandang, Ul. Ambil, Ul. Ini Maul yang suka ikut berpetualang, sahabat ya. Oh. Ambil aja sama Ul. Nah, giginya, lihat dulu giginya. Nah, kelihatan kan giginya? Galak banget. Nah, ini bekas kucing hutan. Nah, kita masukin sini. Masuk. Wah. Ya, mudah-mudahan hidup ya. Jangan sampai telat tuh, masih makan. Siap. Oke, kita lanjut berpetualang cari keberadaan hewan yang keluar di malam hari, coba. Nah, oke sahabat ya, kita mulai pencarian hewan di malam hari. Ini biasanya hewan-hewan pada keluar di malam hari ya. Tentunya hewan nokturnal seperti musang pandan dan kucing hutan di sini masih banyak ya. Ini ada apa nih? Celoteh. Oh, kelihatan nggak? Celoteh. Oke, biarin aja. Yuk. Sambil ini cuacanya cerah banget sahabat ya, jadi kita berpetualang di kampung. Kita monitoring hewan apa aja yang bakal keluar di malam hari ini. Nah, bang, sini bang. Nah, ini ada kepompong, bang, lihat bang, tuh kepompong ya. Nah, kayaknya ini kepompong dari serangga apa namanya, lupa lagi, merotang. Nah, merotang seperti apa, kita keluarkan dulu ya. Ini kepompong langka loh sahabat ya. Tuh, kita keluarkan dulu. Nah di dalamnya ada larva sahabat ya. Biasanya lembek kalau udah
udah keras, dia siap terbang. Kita cek dulu. Nah, ini udah keras. Nah, tuh kelihatan nggak tuh, Bang? Ini ada sayapnya, udah jadi sayapnya. Nah, kelihatan nggak? Tuh, ada sayapnya, kelihatan. Coba kita kupas. Si kepompongnya kita kupas dulu. Nah, ini merotang ini langka sekali, sahabat ya. Kadang-kadang kita buka gini langsung terbang. Nih, persiapan. Tuh, kita buka dulu. Nah, seperti ini nih. Udah keras tuh. Oh, rokok, Bang. Wah, udah mulai dingin, Bang. Udah, santai dulu ya. Kasihan teman-teman tuh mau lagi pada ngopi ya. Hati-hati kopinya tumpah ya, sahabat ya. Kita lanjutkan lagi petualang cari hewan. Kita ngerokok dulu. Dingin. Mantap. Yuk. Kabur, binatangnya udah ke sana. Merotang namanya ya. Mentarokosa batang. Oke, yuk, Bang. Ini dekat jalan raya, sahabat ya. Kedengeran suara kendaraan. Ini bang, liatin bang. Ini ada ular talit picis. Ini bang, deketin bang. Deketin, kelihatan nggak? Nah, ini ada ular talit picis lagi tidur. Nah, dia di pohon-pohon rendah ya, bukan di pohon yang tinggi. Kalau ular biasanya tidur di pohon-pohon rendah kayak ini. Ini talit picis, ular tidak berbisa, sahabat ya. Ini kita unjukin dulu. Nah, dia lagi tidur. Kalau kesentuh ya pasti dia kabur ya. Nah, yang ditakutkan biasanya di bambu kayak gini ya, ular Trimeresurus albolabis atau enggak ular albo, yang ular apa, ular hijau yang ekornya merah tuh, berbahaya sekali. Nah, dia udah mulai tursi, kita ambil dulu. Kelihatan nggak, Bang? Tuh, ini ular talit picis, dia tidak berbisa ya, sahabat ya. Ini aman ya. Tuh, udah diamin dulu. Nah, kelihatan, Bang? Jelas nggak? Jelas. Tuh, dia mau gigit tuh. Nah, ini salah satu pemangsa burung-burung juga tuh. Aduh, lumayan giginya, sahabat tuh. Kerasa banget. Kerasa giginya kecil-kecil nancep, jadi perih di gigi aja, sahabat. Oke, udah dong, enak banget sih lu. Oke, ini gua. Oke, ini cuman buat nunjukin aja, sahabat ya. Jadi hati-hati kalau sahabat semua berpetualang atau main di sekitaran pepohonan ya di malam hari, dia bersarang apa tidurnya di pohon-pohon rendah gini ya. Oke, biarin aja. Ini bang. Udah biarin aja. Ini bang, berdarah. Jadi yang sakit tuh udah jangan deket-deket bang, berdarah. Yang sakit tuh cuman giginya aja, sahabat ya. Ini bang, ini ada tuh, lihat-lihat ada burung perkutut, tekukur lagi bersarang, kayaknya lagi ngeramin telur. Ini bang, kita zoom dulu. Ini mana dia? Ini belah sini bang. Tuh, mana tak langin lagi. Ntar nyari posisi dulu. Nah, oke. Ini kalau misalnya di malam hari
Di burung perkut tekukur ada di sarang itu tandanya lagi mengerami telur. Kalau di sarang ada anaknya itu si burung indukannya nggak berada di sarang sahabat ya, karena sarang kecil sempit. Nah ini kayaknya lagi mengerami telur ya. Oke yuk naik lagi. Bang, rekam. Waduh, guys. Sini, Bang, deketin, Bang. Kelihatan enggak, Bang? Nah, kelihatan. Ini kita dapat momen nih, guys, nih ya. Ada burung hantu celpuk, kayaknya mangsa ini nih, ular pucuk nih. Wus, ular pucuknya gede banget, ya. Tuh, kasihan banget. Bang, deketin, Bang. Tuh kukunya nancep banget. Oh. Wih, kasihan banget ini burung hantunya. Ini kukunya tak nancep. Oke. Dia mangsanya kegedean sobat ya. Oke, kita tolong dulu. Oh, noh. Wih, kasihan banget ini ya. Tuh ya. Oke, ini ular pucuk berbisa sobat ya. Wih, langka banget, Bang, rekam, Bang. Bang. Tuh. Tadi oke, kasihan banget nih burung hantunya ya. Kecik kelilit, kelihatan nggak Bang? Kelihatan. Tuh kelilit banget. Wis. Oke. Kita selamatin. Nah. Oke, tuh. Oke, kasihan banget guys, kelilit dia ya. Dia lagi mangsa ini nih, ular pucuk ini. Kayaknya berat nih, kegedean nih kayaknya ya. Wih, gila. Malam hari ini kita dapat momen tuh ya, tuh mulai lepas. Ini cakarnya guys tuh. Nih Bang, deketin Bang, tuh cakarnya. Tuh, jadi dia mau kita lepasin ekornya. Cuman cakar si burung hantu ini tajam-tajam sobat ya. Kita harus hati-hati. Waduh, dapat momen ya. Ini langka sekali sobat ya. Nah, burung hantu ini biasanya makannya serangga, tapi kalau saking kelaperannya ya dia nemuin mangsa apa sepancap ular ya, ular di mangsa tuh. Lihat cakarnya tuh. Nah, oke, okay, Bang. Tuh. Oke. Okay. Munduran, Bang, munduran. Oke, okay, lu gua selamatin ya. Nih. Wih, suaranya deketin, Bang. Suaranya, Bang. Nah, dengerin. Jelas nggak Bang? Jelas ya. Jelas ya. Oke, oke. Tuh galak banget burung hantunya. Oke, okay. Sayangnya dia adep sini ya, Bang. Nih, sinian Bang, sinian, agak sinian. Tuh ini lucu banget Bang. Apa lu mangsa apa lu? Hah? Kegedean ya mangsanya ya. Nih mohon maaf ya, seharusnya saya nggak boleh nolong ya. Memang kehidupan di alam liar tuh. Semacam ini ya, burung memangsa ular. Karena si ularnya kegedean, jadi si burung hantu ini malah balik kena apa sih namanya? Kena karmanya kali ya. Oke, tuh. Oke, lepasin aja ularnya ya. Tuh. Ya, ular pucuk nih giginya, lihat tuh. Oke, coba. Oke. Kita tungguin. Mungkin dia lelah sekali sahabat ya. Karena udah dicekik sama ular ini ya. Dia lelah sekali sahabat ya. Wih, cakep. Oke, ularnya lepasin aja. Sana. Tuh malah makin nyerang dia ularnya tuh bang. Kelihatan nggak di situ bang ular? Hah? Kelihatan ya. Tuh. Mantep sekali sahabat ya, ini momen langka. Aduh. Ya, momen langka. Burung hantu memangsa ular, cuman ularnya kegedean, mungkin dia berat ya, dililit sama ekornya. Tahu udah berapa lama ya dia di sini ya? Mungkin udah sekitar 2 jam atau 1 jam gitu kan, dia kelelahan sahabatnya, jadi nggak bisa terbang. Bukan nggak bisa terbang sih kayaknya nih, ya, cuman pada lemes-lemes aja nih. Ntar kita tungguin ya, dia terbang ya. Ayo udah, terbang, ayo. Nah, ayo. Tuh. Munduran Bang, munduran. Oke, kita fokus ini aja burung hantu. ayo, udah.
Lu udah selamat, udah selamat. Lu selamat. Kecuk tuh. Ya. Wah, dia ini. Oke, kita coba terbangin ya. Nih, mau lagi, mau maksa lagi. Oke, kita terbangin aja ya. Gede amat ini, berapa meter nih ya? 1 meter, hampir 2 meter nih ularnya. Ini kenapa nih ya? Oke. Ayo dong. Masih lemas sahabat ya. Tuh, kayaknya masih lemas. Coba udah biarin biar terbang. Kok nggak mau terbang ya? Apa sayapnya ini patah? Kita periksa dulu. Kita periksa dulu sebentar. Nggak normal sayapnya. Sayapnya normal. Mungkin dia kecapean lelah ya. Oke, tuh bang terbang. Wah, benar nggak bisa terbang ini bang. Coba. Oke. Gila kukunya. Nah, kalau di sini aja deh. Yuk, kita tungguin dulu ya. Coba, ayo nengger di sini. Ayo nengger di sini. Enggak mau nengger. Kalau di tanah mungkin enggak mau terbang. Kukunya tajam banget. Nah, biasanya gini mau terbang. Oke. Itu hadap-hadap kamera, hadap kamera. Ini teman-teman gue pengen lihat. Hei. Hei. Gak mau dia. Gila. Si kepalanya. Nah. Oke. Kepalanya. Woi, alhamdulillah. Tuh, bang, situ. Udah jauh ya. Oke, alhamdulillah udah terbang. Dia kecapean banget ya. Ini sekarang ularnya nih. Kecapean banget. Biarin aja. Momen langka. Ini ular pucuk, dia pemangsa burung-burung kecil ya. Malah dia dimangsa lagi sama burung hantu. Ini udah larut malam banget. Kita lanjutkan aja petualangannya di hari esok sahabat ya. Ke pohonin. Nah. Uish. Oke, kita ke pohonin. Uish. Oke. Mana pohon? Yuk, bang, sini, bang. Ini, bang. Nah. Kelihatan, bang? Nah, oke. Oke, terima kasih. Mantap, ya. Lagian ini bukan mangsa dia. Bukan mangsa burung hantu, ya. Mangsa burung hantu biasanya ular kecil, burung-burung yang tidur di malam hari, sama serangga, sahabat ya. Oke, ini udah malam banget. Kita lanjut petualangan di hari esok, sahabat. Ya.